Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah mawang. Pada kesempatan kali ini, video yang ingin kami sampaikan tentang tutorial cara membuat SKP dan RHK bagi guru ataupun staf madrasah di El Kenerja Bikain untuk tahun 2024. Benang merah terkait dengan Iskapi tahun 2024, khusus guru di bawah naungan Kemen Ditbudristik mulai tahun 2024 ini, pembuatan Iskapi menggunakan aplikasi PMM Merdeka Mengajar yang langsung terintegrasi dengan e-kinerja Pertanyaannya, bagaimana dengan guru di bawah naungan Kementerian Agama atau Kemenang? Jawabannya, Bapak Ibu, silahkan tanyakan dengan para pejabat yang berwenang masalah ini. Di sini, Bapak Ibu, kami mencoba untuk mengakses PMM Merdeka Mengajar. Sudah langsung login ke aplikasi PMM Merdeka Mengajarnya. Di bagian menu pengembangan diri, di bagian pengolahan kinerja ini untuk merekam SKP. Coba kita akses, Bapak Ibu, apakah bisa. Kita klik di sini Bapak/Ibu akan muncul informasi seperti ini. Saat ini halaman baru tersedia untuk guru dan kepala sekolah. Pastikan data jenis PTK tidak Dapudik adalah guru atau kepala sekolah. Mohon hubungi pengatur sekolah untuk pembangunan data yang anda tidak Dapudik Padahal Bapak/Ibu kami login sebagai guru. Jadi kayaknya Bapak/Ibu. Untuk kementerian agama, khusus guru di bawah naungan Kemenak tidak bisa melakukan aksis di bagian PMM Merdeka Mengajar ini khusus untuk pengelolaan kinerjanya. Sebab di sini basis datanya kayaknya diambil dari Dapudik untuk kementerian agama, sedangkan kita Kemenak biasanya basis datanya berasal dari Imis ataupun Simpatika. Jadi untuk sementara di bawah naungan kemenak tidak bisa mengakses pengelolaan kinerja pada PMM. Lalu artinya apa Bapak Ibu? Kemungkinan besar analisa kami untuk tahun 2024 ini masih menggunakan aplikasi e-kinerja BKN tidak lewat aplikasi PMM Bangtika Mengajar khusus untuk guru tadi. Adapun caranya untuk perekaman atau pembuatan SKP di tahun 2024 ini menggunakan aplikasi e-kinerja BKN secara teknis hampir sama dengan tahun yang lalu. Ada beberapa yang perlu disediakan tadi siapkan terlebih dahulu sebelum mengisi tentang SKP di aplikasi Ekanegia BKN tahun 2024 ini, yang pertama, Bapak Ibu tentunya sebagai kepala madengasa atau pimpinan unit kerjanya harus terlebih dahulu melakukan klaim sebagai pimpinan unit kerjanya. Yang kedua, Bapak Ibu, kepala madengasa atau pimpinan sudah lengkap mengkam, rencana hasil kerja atau yang beserta indikatornya. Yang ketiga, jika kepala madrasa belum melakukan hal ini, bawahnya tak guru yang bersangkutan tidak bisa melakukan rekam perencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Yang keempat, terkait dengan RHK, silakan nanti lakukan dialog dan musyawarah dengan pimpinan atau kepala apa RHK yang akan dikerjakan dan diintervensi untuk tahun 2024 lima Khusus bawahan tentunya menyediakan RHK dan dengan cara aksi manual bisa dalam bentuk Excel ataupun dalam bentuk lainnya untuk mempermudah input di aplikasi e-kinerja BKIN. Bisa menggunakan SKP tahun 2023 sebagai bahan evaluasi ataupun pembanding untuk di tahun 2024. Adapun secara teknis, secara singkat membuat iskapi di e kinerja BKN tahun 2024. Langkah pertama, tentunya kita melakukan aksis alamat e kinerja BKN seperti biasa dengan login menggunakan username dan password pada My ASN BKN. Supaya ada gambarannya, terlihat jelas, kita langsung login ke aplikasi e kinerja. Di sini, Bapak Ibu, kami sudah langsung login ke aplikasi Iken dan Jabi Kain. Silakan nanti dilihat menunya pada menu SKP. Sebelum melakukan pengkaman, tambah data pada menu SKP ini. Silakan nanti dicek kembali pengupilnya di bagian menu pengupil, apakah datanya sudah tepat atau sesuai. Klik pengupilnya. Dicik Bapak Ibu data pribadinya terutama untuk unit satuan kerja atau ownernya, pangkat dan jabatannya serta golongan penguangnya. Jika belum sesuai Bapak Ibu bisa diganti. Caranya ada dua, bisa menggunakan edit pengupil secara manual, bisa juga menggunakan sinkru isi untuk sinkung ICISIN ini datanya mengambil data dari ICISIN. Apa itu ICISIN? ICISIN, Bapak Ibu, data dari instansi. Biasanya ada di Kabupaten kotanya. Contoh Kemenak biasanya terdapat di admin Kemenak Kabupaten kotanya di bagian kepegawaian. Jika data Bapak Ibu di ECISIN belum terupdate, belum teramajakan, bisa menggunakan dengan edit pengupil secara manual saja. Di sini kami contohkan dengan menggunakan edit pengupil secara manual, tinggal diklik edit pengupilnya. Misal di sini, untuk unit kerjanya bisa disesuaikan nanti jika mengalami pengubahan atau berpindah tempat tugas, tempat kerjanya, tinggal dicari Bapak Ibu dituliskan saja misal man atau mtsn ketikan kata kunci atau keywordnya dalam peletang key pencariannya man apa misal bapak ibu tinggal diklik setelah terdapat atau muncul bapak ibu tinggal diklik untuk jabatan jika ada penyesuaian bisa diganti bapak ibu untuk gulungan tenguang juga bisa disesuaikan sesuai dengan gulungan tenguang terbaru misal apa 3C. Setelah itu tinggal klik OK, Bapak Ibu. Itu langkah pertama. Berikutnya, Bapak Ibu. Di sini apakah sudah muncul, Bapak Ibu, data atasannya? Jika belum muncul seperti ini, silakan lakukan dialog atau koordinasi terlebih dahulu dengan data dengan atasannya. Pastikan nanti sebelum melakukan pengawenoscopy data alasan sudah muncul supaya tidak melakukan pembatalan atau muat ulang pada ISKP-nya. Dan juga Bapak Ibu, di bagian klaim pimpinan untuk kerja ini, pastikan jika Bapak Ibu bukan statusnya sebagai pimpinan jangan diklik. Biarkan berwarna hijau seperti ini. Sekali lagi, jika Bapak Ibu statusnya bukan pimpinan, jangan diklik klaim pimpinan unit kerja ini. Biarkan statusnya berwarna hijau seperti ini. Setelah dengan lengkap untuk cek pengopilnya, kita kembali lagi ke menu SKP seperti biasa untuk melakukan tambah pengeludi SKP yang baru. Kita klik tambah. Pastikan Bapak Ibu di sini. Unit kerjanya sudah tepat, atasannya sudah muncul. Kita masukkan pengudi awal. pengudi awal SKP secara normatif atau normalnya berawal dari 01, 01. 2024 tahun berjalan dan akhirnya 31 12 tahun berjalan pendekatannya paling mudah menggunakan pendekatan kuantitatif kita klik OK. Di sini Bapak-Ibu catatannya, jika Bapak-Ibu status TMT bekerjanya baru dimulai September, misal September 2024, artinya nanti yang dimasukkan pengundi awalnya 01 .09 2024 sesuai dengan TMT awal diangkat atau bekerja penugasannya, misalnya seperti P3K yang baru lulus. Ikan Jika normalnya tadi, Bapak Ibu, dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember, kita klik OK. Otomatis akan muncul untuk tahun 2024, ini tahun 2023 kemarin, Langkah berikutnya, Bapak Ibu, kita melakukan pendetilan SKP. Statusnya di sini masih dengap. Kita masuk ke detail SKP. Di bagian detail SKP ini, Bapak Ibu, di bagian atas sebenarnya di sini bisa kita lihat. Inilah data kita dan juga data pejabat penilai kinerja. Nanti Bapak Ibu bisa dimuat ulang. Jika ada pengubahan pimpinan, tinggal klik muat ulang di bagian pejabat penilai kinerja. Pada pegawai yang dinilai ini, jika ada pengubahan bisa juga dimuat ulang, namun catatannya SKP-nya masih dalam bentuk draft, belum disetujui atau belum dilakukan kirim. Bisa lakukan muat ulang. Jika tidak bisa, Bapak Ibu, jalan terakhir nanti bisa dihapus dan bedol SKP-nya. Oke, Bapak-Ibu, terkait masalah pejabat penilai kinerja dan data pegawai yang dinilai. Untuk menambahkan SKP, kita klik tambah RHK. RHK, Bapak-Ibu, Rencana Hasil Kerja. Silakan nanti dicari di sini yang diintervensi. Apa, Bapak-Ibu? Jika Bapak Ibu sudah langsung ditentukan pimpinan untuk rencana hasil kerjanya, berarti otomatis itulah nanti yang akan kita kerjakan. Jika Bapak Ibu diberikan kebebasan untuk memilih sesuai dengan tugas atau topoksinya, silakan nanti dipilih sesuai dengan tugas kita masing-masing. Apa itu yang tepat untuk RHK yang ingin kita intervensi dari atasan kita? Misal di sini kami contohkan kembali terkait masalah modernasi beragama. Kami pilih di sini jumlah siswa madrasah yang mengoleh pendidikan agama yang bermuatan modernasi beragama. Jenis yang HK Bapak Ibu utama terlebih dahulu. Jadi diselesaikan utama terlebih dahulu, baru tambahan. Tambahannya, Bapak Ibu belakangan selesaikan utama terlebih dahulu di Rencana hasil kerja, silakan nanti diinput sesuai dengan rencana hasil kerja Bapak Ibu. Langkah baiknya tadi menyediakan catatan dalam bentuk Excel manualnya atau bisa juga dibandingkan dengan tahun 2023 kemarin sebagai bahan pembanding dan evaluasi. Di sini kami contohkan Bapak Ibu untuk RHK dan susunnya laporan siswa di madrasah yang mengoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama. Ini RHK-nya Bapak Ibu. Di sini untuk masalah kalimat dalam penulisan NHK, Bapak Ibu menggunakan kalimat pasif untuk NHK, Seperti tersusunnya terwujudnya, terrealisasinya, terlaksananya, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk rencana aksi menggunakan kalimat aktif seperti membuat, mengerjakan, melaksanakan, dan sebagainya. Sekali lagi kami ulangi sesuai dengan pelatihan yang kami ikuti kemarin untuk RHK menggunakan kalimat pasif seperti tersusunnya, terlaksananya, terrealisasinya, terwujudnya, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk rencana aksi menggunakan kalimat aktif. Itu terkait kalimat Bapak Ibu seperti itu. Dan susunnya laporan siswa dan seterusnya tinggal kita klik OK. Kita tambahkan Bapak Ibu indikatornya. Kita pilih indikator pertama terlebih dahulu untuk aspek Kuali, kuantitas. Kita buka lagi untuk aspek kuantitas di sini. Kita kupikan. Berbicara mengenai aspek kuantitas, Bapak Ibu, biasanya tolak ukurnya itu pada jumlah atau banyaknya nilainya. Biasanya Bapak Ibu absolut artinya angka nyata atau real. Sekali lagi kami ulangi, untuk aspek kuantitas biasanya berbicara tulang ukurnya pada jumlah atau banyaknya atau angkanya. Dan nilainya bersifat absolut, nilai mutlak, nil. Di sini Bapak Ibu, jumlah data siswa di madrasah yang oleh pendidikan agama, jumlah bermuatan moderasi beragama. Kata kuncinya ada pada jumlah. Misal jumlahnya 60 data siswa. Untuk targetnya. Masalah target Bapak Ibu silakan nanti ditargetkan atau diproyeksikan sesuai dengan target kita dalam satu tahun Bagaimana yang rasanya sesuai, atau yang kira-kira bisa terlaksana? Bisa kita laksanakan berapa targetnya. Jangan terlalu banyak, atau muluk-muluk, Bapak Ibu. Takutnya nanti kita tidak bisa membuktikan atau merealisasikan sesuai dengan masing-masing. Untuk mengukurnya, kita klik OK. Kita inginkan, Bapak-Ibu, kita tambah indikator yang lainnya. Kita klik tambah indikator. Kita pilih aspek kualitas. Untuk aspek kualitas ini, Bapak-Ibu, sebenarnya jika tidak dimasukkan atau tidak dimunculkan, tidak jadi masalah. Yang penting ada aspek kuantitas. Sebab untuk masalah kualitas ini, cara pengukurannya atau pembuktiannya sedikit agak sulit dibuktikan karena berbicara kualitas biasanya berbicara dengan kader atau tingkat tingkatan keberhasilan atau ketercapaian suatu rencana bisa ini kami inputkan juga aspek kualitasnya kita masukkan di sini tingkat ketepatan pelaksanaan dan pelaporan data siswa targetnya misal kita ukur anggap baik 100%, kita laksana kita klik OK. Kita lanjut, Bapak-Ibu, ke bagian indikator lainnya untuk aspek waktu. Untuk waktu ini, Bapak-Ibu, cara tolak ukurnya atau pengukurannya sangat mudah atau jelas sudah berapa waktu yang digunakan untuk HK atau kegiatan ini. Kita ambil lagi indikatornya. Biasanya tingkat ketepatan waktu atau pelaksanaannya. Berapa waktu yang dibutuhkan? Diperlukan. Misal, jika Bapak Ibu tugasnya sebagai guru, biasanya satu tahun penuh, 12 bulan. Normatifnya atau normalnya, kita klik OK. Sengisnya Bapak-Ibu ulangi langkah seperti itu untuk menambahkan RHK yang lainnya. Setelah RHK-nya selesai semua, Bapak-Ibu nanti seperti biasa di bagian bawah ada edit dukungan sumber daya. Tinggal edit, dimasukkan saja, klik OK. Skema pengetahuan jawaban juga dimasukkan Bapak-Ibu. Di sini langsung dimasukkan tanpa ada nomor karena nomornya otomatis. Klik OK. Begitu juga dengan konsekuensinya. Klik OK. Untuk tambahan Bapak Ibu, jika ada silakan masukkan tambahannya setelah utamanya selesai semua di input. Terakhir Bapak Ibu, jika sudah terasa lengkap dan benar, baru klik ajukan SKP. Nanti berubah statusnya menjadi pengajuan. Jadi setelah kita ajukan SKP, Bapak Ibu, di sini statusnya berubah menjadi pengajuan. Jika sudah disetujui atasan, nanti akan mengubah status bank setujuan, Bapak Ibu. Bangun selanjutnya kita bisa mengisi rencana aksi sesuai bulan berjalan atau bulanan. Menunya pada SKP, pilih penilaian, pilih perusahaan kinerja, pilih tambah atau bulan berkenan, klik rencana aksi. Sampai selesai Bapak Ibu. Setelah itu nanti isi realisasi dan bukti dukung jika sudah masuk masa penilaiannya, pada menu yang sama, skapi, pilih panel pilih perusahaan kinerja, pilih atau tambah dan berkenan, klik pengisian bukti dukung, dan lihat hasil. Sampai dengan selesai Bapak Ibu, setelah itu nanti silakan minta nilai atau feedback atasan langsung supaya bisa dicetak atau diunduh hasilnya. Ulangi langkah 7 dan 8 sampai pengetahuan akhir pindah tahunan. Catatannya, untuk penyidik tahunan atau pina tidak melakukan atau melakukan pengencana aksi. Jadi itu saja bedanya Bapak Ibu, jika tahunan tidak ada pengencana aksi. Untuk bulanan atau tenggelanan akan lengkap pengencana aksi terlebih dahulu sebelum kita melakukan pengisian, realisasi, dan bukti dukung. Bagian penilaian di sini. Dengan sangat nanti, statusnya sudah dilakukan kirim ke atasan langsung dan SKP-nya sudah disetujui baru kita bisa melakukan pengkaman dengan cara aksi di bagian pelaksanaan kinerja dan juga akan mengisi realisasi dan bukti dukung. Nanti silahkan ditambah terlebih dahulu perlu di penilaiannya Bapak Ibu. Jika sudah waktunya tiba masa berjalan. Ini saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Maaf jika papakannya atau penjelasannya terlalu panjang, terlalu bertele-tele. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan juga, mohon maaf jika dalam perkataan kami atau penjelasan kami ada yang salah. atau keliru kami dalam menyampaikan Akhirnya kami sudahi dengan Nabi Taufik, Waidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.